kat kereta ni, kita just convert saja ke Daihatsu Ayla X Elegant. Okey, nama saya Syah. Orang panggil Syah Mario. Lepas tu saya asal daripada Sabah. Menetap KL ni lebih kurang 7 tahun lah, 8 tahun macam tu. So hari ni saya dengan saya punya kereta model Azia 2017. Spek G asal dia. So apa yang saya buat kat kereta ni, kita just convert saja ke Daihatsu Ayla X Elegant. So okay, dari segi luaran, wrapping lah, kita wrapping daripada wrapping district PJ. So body part kita beli dekat kawan juga, use lah juga barang yang dia ada pakai. Asal barang ni daripada Indonesia. So kita tukar satu set depan dari fender, bonet, bumper, lampu, emblem dia. Lepas tu pergi ah, sport rim kita pakai S1 158JJ ET, lupa. Tayar 175 50 15. Kita main 15. Di depan krom-krom ni lah dia punya aksesori, tapi ada yang kurang lah, tengah order tak sampai lagi. Biasalah, barang indon lambat sikit barang luar, so tak sampai lagi. Tu hari eksiden, pernah eksiden kita ni, jadi dia punya pecah lah sikit. So dari segi tepi masih juga konsep, masih juga model Azia, tak ada tukar pintu, masih juga sama, cuma tambah line chrome ni. Ni pun barang daripada Indonesia juga. Sama juga side skirt, semua masih original. Tak ada apa yang berubah. Saya suka main simple-simple saja. Tukar-tukar body part macam tu. Ini biasalah, barang ni semua orang pun tahu, barang Shopee banyak, Lazada banyak. So sunroof pula kita pakai tak silap saya Evo 7 sunroof ni, dah 2 tahun jugalah. So dia punya cover pintu, cover apa nama ni, tank minyak. Lepas tu balik ke belakang sama, bumper semua asal Daihatsu Ayla. So lampu Toyota Agya, saya minat lampu ni sebab dia L kan, bentuk L. Lepas tu dia besar, dia ada model dia punya lampu Daihatsu Ayla ni, tapi dia lain lah sikit bentuk dia. So kereta ni mostly dia kacuk jugalah, banyak juga barang campur, bukan semua sama. So emblem biasa kita tukar saja, lining chrome. Lepas tu wiper tak pakai, spoiler masih original. Lepas tu exhaust ni kita buat dekat K1 exhaust. Idea ni asal dia pendek hari tu, tapi saya tarik lah panjang sikit, kasi dia lain sikit. Orang cakap biarlah dia ada eko melintang. Tepi pun sama, lebih kurang tak ada ubah apa. Sama juga landing chrome apa semua, minat memang main chrome. So itu sajalah, tak ada buat apa lagi. Simple.
tongue. Okay, kita beralih ke interior lah. Interior simple saja, tak ada banyak ubah. Dekat tukar steering, meter RS ni, DV meter, full range dengan side mirror belakang. Lepas tu, tu sajalah, kita simple saja. Seat ni pun RS juga, racing sport. Saya buat dekat street garage. Seat ni kita dapat pergi sana, bincang-bincang harga, kasih jadi, kasih kau tim terus. Tak ada apa, tak banyak pun, sebab kereta ni bukannya parking pun kita pakai harian, pergi kerja, pergi pasar, semua kita pakai. Pergi event pun kita pakai, tapi tak masuk auto show lah, sebab saya pun salah seorang organizer auto show. Kalau nak buat auto show ke apa ke, kadang-kadang saya buat, kadang-kadang orang panggil saya buat. Simple sajalah dalam ni, tak ada, tak ada banyak ubah apa semua. Simple-simple sudah cukup. Meter DeFi tu untuk kegunaan apa bang, 3 meter? Okey, 3 meter DeFi ni biasalah basic dia, void, vacuum dengan water temp. Simple saja. Macam steering man. Steering apa? Nampak cantik. Steering ni dia nadi punya. Sekali dengan boskit ke? Sekali boskit, tapi boskit ni asing lah. Asing, tak sama je nama. Biasalah, barang pun bukannya semua original, tak ada barang original. So kita just nampak cantik, pasang, sudah. Safety dia mesti ada lah juga. Itu macam speaker, pakai speaker apa? Nampak macam nak speaker pun speaker biasa, Pioneer. Kita tukar lah, kita buat 6.9 inci depan, kasih dia terkeluar sikit. Untuk basic-basic sajalah, untuk kita dengar-dengar sedap-sedap. Ha, betul sekali juga, tapi ni lainlah je nama dia. Biasa saja, tak ada apa yang padu-padu. Biasa, simple-simple. Just kita sedap tengok, sudah okey. Ha. Tongue.